Apa benda yang nak jadi kaya? Sedekahlah petua yang paling besar untuk menjadi kaya. Ada tiga benda yang Nabi sebut. Pertama, sesiapa yang bersedekah, sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangkan hartanya. Nombor dua, sesiapa yang memaafkan orang lain akan diangkat darjatnya. Yang ketiga, sesiapa yang merendah diri tawaduk, Allah Ta'ala akan angkat amalannya, akan angkat doanya. Jangan takut untuk bersedekah. Dengan bersedekah apa kita dapat? Bersedekah itu menghilangkan penyakit kita. Kenapa kita sombong? Sebab jarang bersedekah. Kenapa anak kita degil? Mak bapak jarang bersedekah. Kenapa hati kita keras? Sebab jarang bersedekah. Yang kedua, sedekah itu menumbuhkan rezeki. Allah bagi rezeki macam-macam, tuan-tuan. Jangan takut dengan rezeki. Rezeki bukan manusia bagi. Rezeki Allah yang bagi. Yang ketiga, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan menggantikan sedekah kita dengan benda yang lebih baik daripada apa yang kita sedekah. Tuan-tuan, saya ceramah di Singapura, di Stadium Bedok. Saya dapat 5 mark, cantik mark dia. Saya kata kat Budiman, ha, ambil satu. Saya ambil satu. Yang tiga ni, Man, kita sedekah. Siapa-siapa hak lalu kita bagi. Saya pun duduk sila, duduk tunggu flight. Datang Bangla, dia bagi salam kat saya. Saya tengok dia. Nak bagi dekat dia, dia ada lagi 3 orang. Lalu satu orang lagi, dia tengok, dia berhenti. Assalamualaikum, Ustaz Kazim ke? Ustaz nak ke mana, Ustaz? Saya nak ke Kuching. Abang nak ke mana? Saya nak ambil boarding pass kejap. Abang, saya nak hadiahkan pada abang. Mak, ya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih, sama-sama abang. Dapat kat dia satu mak, tinggal lagi 2. 5 minit tak sampai lepas dia pergi, datang pula orang nombor 2. Ya Allah Ustaz, bertuahnya saya dapat jumpa dengan Ustaz. Ya Allah Ustaz, saya pun bertuah dapat jumpa abang. Tuan-tuan, dia ambil daripada poket dia, dia sedekah kat saya. Saya salam-salam, ada kertas dalam tu. Buka-buka duit. Eh abang, apa hal ni bang? Tak apa Ustaz, hadiah untuk Ustaz. Tinggal lagi 2. Saya kata, Man, dah lapar lah Man. Jom kita naik. Naik eskalator tu, makcik cleaner duduk sapu. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ya Allah Ustaz, lama tak nampak Ustaz. Ada, saya rehat sekejap. Saya ambil satu mak, bagi kat dia. Dia tengok mak, dia cium. Ya Allah Ustaz, terima kasih. Ingat kakak. Bila saya makan cendol, tuan-tuan, datang satu laki-laki, dia salam dengan saya. Ustaz, seronok jumpa Ustaz. Dia ambil, dia salam lagi. Apa ni abang? Hadiah untuk Ustaz. Ya Allah abang, dah 2 sampul saya dapat. Sampai orang yang nombor lain pula datang, suami dia bungkuk. Ustaz, suami saya ni sakit. Boleh tak Ustaz jampi sekejap? Saya pun bangun, saya baca doa surah Hud ayat 56. Saya pegang di belakang dia. Baca doa, dah. InsyaAllah abang, mudah-mudahan sembuh. Tuan-tuan tahu, dia ambil duit, dia bagi lagi duit. Eh abang, saya bukan jual jampi bang. Tak apa, hadiah untuk awak. Makanlah cendol. Datang satu perempuan, dia ambil bil. Eh kak, tak apa Ustaz, saya bayarkan untuk awak. Ya Allah, saya pembuka. Sampul yang pertama $30, sampul yang kedua $50, sampul yang ketiga $100. Modalnya mak 2 orang dia, tapi Allah Ta'ala balas tak sampai sejam, $150. Belum campur yang makcik tadi belanja saya makan cendol, saya dapat $200 dalam tempoh tak sampai 15 minit. Wahai Rasulullah, pada siapa yang patut kami bersedekah, membelanjakan harta kami ya Rasulullah? Wahai Muhammad, jawab kepada mereka, ma anfaqtum min khair, apa yang baik-baik kamu sedekahlah. Pada siapa? Falil walidain. Nombor 1, mak bapak kita. Jangan kedekut nak belanja pada mak bapak. Nombor 2, bagi kepada orang yang hampir dengan kamu. Wal akrabin, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, adik-beradik kamu, anak dara kita, kakak kita, abang kita. Tuan-tuan,
Jangan takut untuk bersedekah.